Ciro. Aduh, jangan logo Indosiar yang dipukul. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know. Apa yang terjadi kita lihat? Ya, agak marah SM ya. Iya, betul sekali. Karena tadi ya Besroni seperti sengaja menendang bola ke arah SM ya. Benar. Dan respon yang mengagetkan juga. Iya. Tidak perlu seperti ini SM ya. Bereaksi seperti itu tidak perlu. Meskipun memang terlihat ada sedikit unsur kesengajaan. Untuk apa? Kita lihat. Serangannya harusnya ke sana kan? Ada Marcos Flores yang juga posisinya bebas. Mengapa bola diarahkan kepada SM? Untuk apa? Tapi upaya tadi diganjar kartu kuning sehingga ada dua kartu kuning dan menjadi kartu merah. Dan tampak Abdul ingin mengamankan karena dia bagaimana. Erwin oleh Jamu. Tinju. Apa yang terjadi? Siapakah yang dipanggil oleh Farid? Terangkat dengan baik tadi lewat Ezra, ternyata masih memegang bahu, dan inilah dia umpan kiri Hasan Abekan berlari melewati ini sepertinya kartu ya. Bisa kuning bisa merah bungkus, mungkin bukan orang terakhir biasanya dia berubah permainan ya. Tadi sudah diputuskan Leo kena kartu merah ya. Dia bisa menerima pada akhirnya Valen, dan saya pikir kita harus apresiasi juga. Ayo, apa yang bisa terjadi? Apakah hasil imbang bisa bertahan? Apakah ada gol? Never listen to the noise, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, let me in, yeah. Dan mungkin pemain belum lagi 15 menit waktunya. Iya. Terutama karena tadi flare ya. Geregetan Erwin sepertinya. Iya, kembali lagi memang ketika berbicara precision, setiap individu saya pikir belum bugar mereka ya. Ditutup lagi oleh Rizky Pelu. Iya, dia mencoba untuk melakukan shooting sebenarnya ya. Ya. Oh, kali ini satu marah sama Privat Mbarga pemirsa. Ya. Ternyata orang Tasik juga bisa marah ya. Ini dia Desi ke satu kita saja mungkin. Dia berkali-kali kedua pemain ini mau selalu duel-duel. Dia marah karena tertinggi ya. Sangat-sangat tipis. Oh, kita lihat pemirsa. Bagaimana sekarang Ilyas Basu dengan Ahmad Jumrianto. Kartu kuning diberikan tentunya kepada Ahmad Jumrianto. Memang sangat dibutuhkan untuk bisa merespon kualitas umpan-umpan yang sangat akurat Rezu. Ya, bola masih dikuasai kembali kali ini. Aduh kita lihat ya. Ini yang namanya adu mekanik. Ini yang namanya adu mekanik. Kita saksikan pemirsa. Dua pemain dari kita berharap tentunya. Ricky emosi kita lihat pemirsa. Ini adalah dua pemain timnas ya. Akhirnya itulah dia, harus lebih dingin dan saling berjabat tangan. Karena dua-duanya ke pemain timnas. Oh. Ini nanti nyampe ke timnas, dua-duanya dijita sama Sintayong. Iya kan? I want the real stuff, everybody listen up, cause I'll only say it once, I'm gonna show you all the path. Statistik tadi bertanding, yeah. Ya betul. Ada yang terjatuh satu pemain, dan kan kalau bisa dikatakan ini adalah baru precision ya, yeah. Tapi siapa kartu kuning? Ember merah berarti. Kalau dia kartu kuning lagi, kartu merah. Ya, karena dia pakai tangan tadi.
mencoba melakukan seperti tangan Tuhan itu terlalu jauh. Dan ini harusnya ya harus sportif ya, dia harus, dia pemain profesional, dia pemain juga bermain di Liga Portugal. Ini sudah keputusan wasit. Ya saya pikir Edgar juga harus tepat untuk langsung masuk ya ke ruang